Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Cah Rantau. Seperti biasa teman-teman, saat ini hari Kamis nimbang, nimbang setelah pilkada, gimana harga karetnya hari ini? Semoga saja nanti ada kenaikan. Untuk kali ini nimbangnya sangat sedikit teman-teman karena memang tidak ada 2 minggu. Dan kedepannya mungkin nimbangnya seminggu sekali teman-teman untuk mengikuti harga karet terkini agar tidak terlalu ketinggalan. Dan karetnya sangat-sangat kecil sekali ini karena memang tidak seperti biasanya. Ini temannya ya teman-teman. Getahnya ini, lihat ini yang dua ini. Kalau yang dua kanan kiri itu masih mending. Kalau yang dua ini kecil ini teman-teman. Dapatnya ini entah berapa kilo ini. Tapi walaupun kecil semoga nanti beratnya banyak ini. Semoga beratnya besar ini. Kita lihat saja nanti pas nimbangnya. Untuk saat ini masih menunggu mobilnya datang dulu. Ditanya aku pernah denger ya. Nah, kampung tadi mana Deni tinggal kampung? Nah, aku dulu tahu Pak, tapi lupa dikasih tahu orang aku dulu. Di Pangkal sekarang temannya ya. Kalik-kalik ini bar pancing banyak di pasang-pasang pancing cuma tak ada umpannya, banyak tak pakai umpan matang pancing. Tidak panpat. Wah kecil. Ini kecil lor ini lor. Ini sudah menduan 70. Sedikit ya Pak. Tujuh gak nyampe lah, cuma 6. Hah? Cuma 6 gak nyampe lah Pak kalau 7. Nah, ini 6.7. Nah, tadi yang tadi? Ini sama Mas Aldi. Oh, masuk tadi ya. 6.7. Itu ini 500 saat. Ada yang ngomong Mas Yanto Pak? Belum ya Pak? Belum kita sana Pak. Pak sehat. Gimana kabarnya Pak? Pak sehat. Bengkak ini. Bengkak lagi. Kemarin WA aku lah Pak. Ada yang WA? Kalau ada dengan pasti habis-habis. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Apa engkau diundur ini? Okay.
Lari tak dia sini ni. Nanti ditutup. Oh, nanti ditutup. Untuk nimbang kemarin sudah selesai teman-teman, dan untuk harganya boleh dibilang naik dibanding 2 minggu yang dibanding 1 minggu yang lalu. Kalau minggu lalu harganya 12.100, kalau hari ini naik 200 rupiah, jadi 12.300 atau kembali ke harga asal sebelum turun kemarin. Semoga minggu depan naik lagi teman-teman, dan tidak ada penurunan lagi, semoga saja. Semoga naik dan stabil terus, walaupun ini habis pilkada, habis coblosan, semoga harganya naik, dan menjelang Natal dan tahun baru juga semoga harganya naik terus teman-teman, agar para petani karet juga semakin sejahtera. Demikian info harga karet hari ini teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.